Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan di konten pedesaannya ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka di konten kali ini. Dengan keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan kita ya. Dan di video kali ini saya seperti biasa ingin mengajak panjenengan semua keliling kampung lur di desa yang asri, sejuk dan damai ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Nah iki Pak Poh wis nyuwante 200 Poh. Wis. Hari ngenteni makan malam. Makan malam. Ah, Mbak. Pak Poh duwe tebu ireng, Lur. Tebu ireng. Nggih ngruwate pra nggih tebu ngeten iki to, Poh? Tebu biasa. Nah iki gedange Pak Poh lho, Lur. Suluh ya dijarni loh, padahal sandeng rumah ini mateng neng wit gedang suluan, gedang suluh. Kipitnya sampan apa? Wah, gede-gede lor. Wah, di aku nyelian. Lata kan ya. Ini mbok kuwi wis nyuwante. Layu. Lah iki lepas mam layu lur. Nyuwante apa? Kucingku iki. Eling iki kucingku. Kucingku lur iki. Wing. Wing. Karo aku lunute iki. Ora malah aku ra gelem lonjak. Niku. Nggih, nggih. Mun anu mantun-mantunan lek dangir. Kanten ponjone. Ngirani bapak nggih. Londot ini nggih mboten patek dados. Kuwi nganu, trek-trek ngono. Oh, trek. Bedrok ngoten. Wis disiram banyu wetan. Napa nganu kekatan rabuk mungkin? Oh, rata rabuk kok. Nggih, nggih. Ini mbok pohnya. Sapi ini gede-gede lur. Ya. Niku. Lah nggih lek mboten gadane tiyang, gadane sinten? Oh enggak tuh. Ini rumah juga paling ujung lur. Terus ndak di tangga. Tanggane kali kono. Jalur buntu. Kayak Pak Po wis nyuwante karo Mbak Tri. Mbak Tri apa Nanda ke? Oh Mbak Tri. Gedine padha lho Mbak. Suasana desa di sore hari ya, wis nyuwante kabeh. Desa yang asri. Dan di sini yes, ini gitu. Masih rumah jarang-jarang dan banyak juga rumah klasik dan semi modern ya. Nah, ini rumah tadi rumah yang paling ujung. Tanggane Yegeri iki seorang di tanggane lur. Di sinilah apa ya? Rumah pedalaman sing asri, sing sejuk di Desa Kali Tengah ini rumah paling ujung. Sejauh mata memandang seijo royo-royo ya. Dan buat sahabat desa matur suwun wektune yang sudah menyempatkan nonton video ini, doa terbaik kagem panjenengan. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan semua ya. Nah, ini tetangganya lagi ada di sebelah sini. Oke ya, kita lanjut meneruskan keliling kampung, keliling pedesaan. Melihat suasana desa di sore hari ini. Nah, jadi kayak gini di desa itu. Ada rumah lagi di sebelah sini lur ya. Nih. Jarak tonggo waduh aduh. Oke ya, kita lanjut teruskan perjalanan kita ya. Nah, ini lur, ini ada juga rumah sing gak di tonggo sama sekali, jauh dari tetangga. Kita akan mampir ke sana ya. Ini lur, kita mampir di rumah Mbok Poh Suratemi
sing gak di tonggo lur. Tetangga aja. Tetangga kanan kiri jauh semua ya. Kosong. Dan di sebelah sini juga kosong ya. Ada di sebelah sana lur. Ujung sana itu. Ya kayak inilah realita hidup di desa ya. Tapi suasananya sih adem ayem. Ijo ruyu-ruyu di sebelah sana itu ada gunung tapi enggak aktif. Namanya Gunung Buntung lur. Ini mbok kowe panen kambil. Tidak gambare. Nggih. Gambare piye ngene. Di depan rumahnya mbok po ini juga ada buah aplokat lur. Wah. Ageng-ageng. Besar-besar lur ini buah aplokatnya. Ini di depan rumahnya ini Boko Suratem ini. Dan ada kemadi juga di sini ya, kemadi plokat kena yang ditombo ini. Ya kayak ginilah hidup di desa, selain bertani mesti open-open. Mesti beternak lho ya, open-open itu beternak. Aduh ya Allah, kedeklek aku. Beternak ya. Kambing. Ya apa itu? Sapi. Ayam itu mesti lur loh. Ini kambingnya Mbok Poh Suratem ya. Gede-gede. Oke, buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya. Dari saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, di konten pedesaannya ya. Konten desa ini lur, dengan alat seadanya ingin menghibur panjenengan semua ya. Ngambil video nih kalau po. Nah ini Mbok Poh Surateminya. Tuang buat ngambil video mriki. Wah jeng siram. Plokate mbok njenengan basne niki po. Oh gila lur. Alhamdulillah plokate Mbok Poh wis payu. Kenek-kenek gitu ku beras. Suwi dapat tuh beras. Lah nggih, tuangu. Niki PT napa biasa apa gandum? PT. Nggih, nggih. Mboten ditanemi pedesan? Heeh, nglesek nampak urung gedhi tampak. Oh, alah nggih. Jadi kayak gini lho, bertani di kampung ini di desaku ini sistemnya tumpang sari, ntar di sela-selanya jagung ini mesti ditanami cabe nggih, Po? Di sela-selanya jagung dan ini sebelahnya juga ada pohon singkong, nek iki lur. Singkong, lek ngulup godhong telo sampean rene. Kulupan ndak usah tuku. Nggih. Lah nggih, lek teng jauh ana apa teng desa kan nggih ngoten niku. Lek sir ngulup njaluk tanggane angsal. Lah nggih. Tumbas nggih. Katas napa lek teng kutho kan nggih tumbas. Lek teng mriki alah nyat tewel ontong lek nang desa njaluk. Nggih njaluk sinten-sinten nyukani po nggih. Apa meneh kulupan. Sinten-sinten nyukani. Nggih sampun po. Mboten mawon nembah nuwun kula tak keliling malih. Yo manggil kas kowe lor lho. Nggih keng wetan niku aku keng griyane Pak Pohlan. Keng pinggir sing griya entek-entekan. Nggih kula lekasi keng mriko. Nah ini kanan kiri rumah sebelahnya Mbok Poh ini wis jagung lur. Jagung kabeh. Nggih. Jadi mboten nate gogong nggih sak niki. Nggih. Jadi kayak gini lur taninya di kampungku. Wong ngaten. Kayak pundi-pundi sak niki kan bedah sumber nggih, Po. Niki sawet pajeng pinten, Po? 300. Wah, ini diborong nih lur. Payu 300.000. Alhamdulillah kena nggih tuku beras Mbok Poh. Wah, ageng-ageng niki plokate. Oke ya, buat sahabat desa kita lanjut meneruskan perjalanan kita keliling kampung, keliling pedesaan. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan, terlebih lagi yang ada di perantauan. Sedikit banyak bisa mengobati rasa rindu kampung halaman panjenengan ya. Meskipun ini bukan kampung halaman panjenengan, seenggaknya bisa ikut merasakan suasana pedesaan di video kali ini. Oke, kita lanjut meneruskan perjalanan. Oke, sahabat desa,
Mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Doa terbaik agar panjenengan, teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan, dan selalu syukuri nikmat yang ada. Tanamkan keyakinan pada diri panjenengan semua, karena suatu keyakinan akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, akan terus bergerak maju dan terus semangat untuk menggapai apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Mudah-mudahan semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.